terbakar, remuk, berlubang, hilang dakwat, mengecil dan koyak. Jika duit anda rosak seperti ini, apa yang anda patut lakukan? Bolehkah anda menukar duit-duit tersebut? Dan apakah cara penjagaan duit kertas yang betul? Dalam video ini, kita akan membincangkan cara-cara penjagaan duit dan sejauh mana duit anda laku untuk penukaran. Kita mulakan terlebih dahulu dengan cara-cara penjagaan. Cara yang pertama untuk menjaga duit kertas polimer iaitu RM1 dan RM5. Duit kertas polimer ini adalah duit kertas di mana permukaannya kelihatan seperti plastik. Ada tiga cara penjagaan yang anda patut lakukan iaitu pastikan duit kertas ini sentiasa rata. Jika ada kesan kotor, anda boleh bersihkan duit tersebut menggunakan air. Jika anda ingin mengumpul duit kertas polimer dalam kuantiti yang banyak, anda perlu menggunakan kertas untuk mengikatnya. Sebagai peringatan, anda patut mengelakkan diri daripada membuat perkara-perkara ini. Yang pertama, jangan melipat duit kertas polimer ini kerana ia boleh meninggalkan kesan yang kekal. Jangan penyetkan duit kertas. Jangan stapler atau tebuk duit kertas ini. Dan yang terakhir, jangan dedahkan duit kepada suhu yang tinggi. Bagaimana pula cara untuk menjaga duit kertas yang lain? Memandangkan duit ini diperbuat daripada kapas, caranya lebih kurang sama saja. Perbezaannya hanyalah anda tidak sepatutnya membersihkan duit ini dengan air. Sekarang anda sudah tahu cara untuk menjaga duit kertas. Macam mana pula cara untuk tahu sama ada duit anda laku ataupun tidak? Ini adalah kriteria untuk anda tahu sama ada duit anda laku ataupun tidak. Duit anda haruslah asli dan bukan palsu. Bebas daripada berlubang atau koyak, bebas daripada kotoran dan bebas daripada dakwat pen, terutamanya pada portret yang di Pertuan Agong. Bagaimana pula kalau duit anda termasuk dalam golongan ini? Terbakar, remuk atau berlipat-lipat, berlubang, ada dakwat hilang, mengecil, koyak dan dibaiki. Jika duit anda termasuk dalam golongan ini, anda harus menukarnya di mana-mana bank atau di ofis Bank Negara Malaysia. Bagi duit anda yang hilang separuh ataupun ada kesan contengan, anda boleh rujuk kepada nilai penukaran untuk duit kertas seperti nilai penuh, nilai separuh, tiada nilai. Untuk nilai yang penuh, duit kertas yang koyak perlulah koyaknya tidak melebihi 2/3 atau kesan contengannya yang sikit. Untuk nilai separuh, duit kertas anda perlulah tidak boleh koyak lebih daripada separuh dan kurang daripada 2/3. Untuk tiada nilai, koyakkan duit kertas anda itu adalah lebih daripada separuh atau ada kesan contengan di muka yang di-Pertuan Agong ataupun pencontengan yang sangat besar seperti duit kertas itu dijadikan sebagai writing pad. Itu sahaja perkara-perkara yang anda perlu tahu mengenai penjagaan dan nilai laku duit anda. Kepada sesiapa yang mempunyai duit kertas yang tidak sama seperti contoh di dalam video ini, anda disarankan untuk pergi bertanya terus ke mana-mana bank. Setakat itu sahaja dari kami di My Campus Radio. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Terima kasih kerana menonton. Jom berubah bersama.